Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga selalu sehat. Sahabat, kawasan konservasi mangrove dan bekantan yang disingkat KKNB berada di Kota Tarakan dan dibentuk pada tahun 2001. Kawasan ini memiliki luas sekitar 9 hektar. 3 tahun kemudian, pemerintah Kota Tarakan menambah luasan menjadi 22 hektar. Di kawasan yang dipenuhi oleh mangrove ini, terdapat bekantan yang memiliki nama latin Nasalis larvatus. Primata ini merupakan primata endemik Kalimantan. Kawasan konservasi mangrove dan bekantan yang kini telah menjadi kawasan wisata, letaknya berada di pusat Kota Tarakan, sehingga mudah diakses oleh wisatawan. Hutan mangrove yang menjadi paru-paru Kota Tarakan, sekaligus juga sebagai penahan abrasi pantai, dan dipadu dengan keberadaan bekantan, menjadikan kawasan ini sangat menarik bagi para wisatawan, terutama wisatawan yang berasal dari luar Kalimantan. Yuk kita lihat keasrian kawasan wisata ini. Sekian dulu sahabat video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa mampir ke kawasan konservasi mangrove dan bekantan ya, jika sedang bertandang ke Kota Tarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.